ini kalian bisa lihat aku juga lagi jerawatan. Sebenarnya ada beberapa jerawat kecil juga. Dan yang aku suka dia nggak lengket sama sekali juga. Jadi biasanya aku tuh nggak suka moisturizer yang lengket gitu. Dia nggak lengket sama sekali. By the way, krim ini tuh pakai nanotechnology. Si moisturizernya bagus buat seputar jerawat lah. Pokoknya jerawat, beruntusan, dan juga skin barrier yang lagi bermasalah atau rusak. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian krim atau moisturizer yang bisa kalian pakai kalau misalnya kalian lagi jerawatan. Ini kalian bisa lihat aku juga lagi jerawatan. Sebenarnya ada beberapa jerawat kecil juga. Jadi ini si moisturizernya bagus buat seputar jerawat lah, pokoknya jerawat, beruntusan, dan juga skin barrier yang lagi bermasalah atau rusak. Ini dia produknya. Ini dari brand Ella Skincare. Nama produknya Intensive Acne Cream. Jadi sesuai dengan namanya, kayak tadi ya, dia tuh pokoknya buat permasalahan seputar jerawat. Krim ini bisa dipakai pagi dan malam ya. Untuk teksturnya sendiri, sebenarnya dia tuh pas kalian pakai kerasa banget moisturizingnya. Tapi dia nggak berat sama sekali ya. Dia bukan tipe yang kayak bakal feels heavy atau terasa berat di muka. Dia tuh enggak. Ini aku lagi pakai di wajah aku. Pakainya secukupnya aja. Kalian bisa ikutin aku pakainya segimana. Dan yang aku suka dia nggak lengket sama sekali juga. Jadi biasanya aku tuh nggak suka moisturizer yang lengket gitu. Dia nggak lengket sama sekali. Nah ini dia hasilnya di wajah aku. Kalian bisa lihat wajah aku ini sama sekali nggak piling, terus dia juga jadi lembab. Pokoknya bagus banget, dia nggak lengket dan juga dia feel-nya enak. Urutan pakainya itu kalian cuci muka dulu, terus kalian pakai toner, pakai serum, baru pakai si krim ini. Nah, habis pakai krim ini di pagi-pagi kalian boleh lanjut pakai sunscreen. Dan aku udah coba sendiri, aku tumpuk pakai sunscreen aku, dia nggak piling, jadi enak. By the way, krim ini tuh pakai nanotechnology dan juga ingredients-nya ada nano salicylic acid, 8 kali hyaluronic acid, setel asiatica dan nano bright. Nano salicylic acid sendiri itu bagus buat mengatasi permasalahan beruntusan dan juga jerawat. Terus untuk 8 kali hyaluronic acid-nya itu bagus buat melembabkan wajah gitu, apalagi memperbaiki skin barrier juga kalau misalkan skin barrier kalian rusak. Nah, salah satu tandanya itu kalau misalkan wajah kalian patchy atau kayak pecah-pecah gitu. Terutama untuk bagian yang sering patchy, biasanya tuh di cuping hidung gitu. Nah udah gitu, dia juga ada kandungannya niacinamide dan tadi ada nano brightnya. Dia itu bagus buat mencerahkan. Kalian kalau misalnya ada bekas jerawat atau hiperpigmentasi, itu bisa nanti secara perlahan kalau misalnya dipakai secara rutin, nanti mereka makin cerah. Dan juga ada santala asiatikanya. Jadi kalau misalnya kalian wajahnya ada kemerahan atau jerawatnya lagi meradang, itu bisa diredain pakai si santala asiatica. Okay, and that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!